Pada 31 Agustus hingga 3 September 2022, salah satu fregat kelas Halifax, yaitu HMCS Winnipeg FFH-338, berlabuh di CITC-2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Misi pelayaran fregat yang mulai berdinas pada 1995 ini adalah bagian dari Operation Projection dan Operation Neon di kawasan Indo-Pasifik. Sebelumnya, HMCS Winnipeg telah berpartisipasi dalam RIMPAC 2022 yang berlangsung di Hawaii sebelum melanjutkan misi di perairan Asia Tenggara. Pelabuhan tujuan berikutnya setelah Jakarta adalah Singapura, di mana HMCS Winnipeg akan melakukan docking. Sobat Militer mendapatkan undangan dari Kedutaan Besar Kanada di Jakarta untuk melaksanakan tur pada fregat yang dibangun oleh St. John Shipbuilding New Brunswick ini.